epic rap battle. This is worst rap battle of Vice Presidency. Caimin versus Gibran versus Mahfud. Begin. Mas Gibran, Pak Mahfud, saya izin mulai dulu ya. Sebelum semuanya tak selepet. Mas Gibran ngerasa diri Boruto majunya wapres bareng mantu Soeharto. Bilangnya dampingin Sasuke padahal demi Pak D. Terjun di politik pengen cepet naik tapi gak main cantik. Sampai tuh viral. Dasmu etik. Bas Pak Mahfud, aku jadi gak mood karena takut sama ibu juga taunya nurut. Dari adu mulut ujungnya manut-manut, meski kalau kita runut dari akar rumput. Pak Prof cuma tempelan biar suara nyaring kayak tembakan. Bukan kanjuruan tapi begini perinya kenyataan. Asam folat, asam sulfat, MVP mau lewat. Caimin, Caimin, omonganmu blunder terbawa angin. Bingung ditanya soal SGIE, kalau kata Pak Anies tahu gitu, mending pilih AHY. Pak Mahfud, MD, profesor bersahaja. Kita debat soal investor, kalau bingung googling saja. Di debat hukum jadi paling mencolok, tapi ngomong menyengsarakan malah diolok. It's my turn. Mas Gibran dibantu paman, kok debat kayak hafalan. Singkatan jadi jebakan, jurus andalan dari bapak kan. Sering minggir parkir mangkir dari panggilan. Cuma bisa mengandalkan jual nama bapak kan. Caimin ini juga bikin saya kaget. Saya cuma gak tahu carbon storage. Lah dirimu yang terbata-bata sampai pingin bikin 40 kota. Makanya, mending pilih kita. Nomor 3 Pak Mahfud, Caimin, partai muribut, ilmu mini. Mahfud MD itu MD-nya mergo didorong kan. Muhaimin itu M-nya MU kan. Lihat tuh, kakaknya pisang sudah datang. Dia udah kalah tanpa kita serang. Saya diam, dibilang plonga-plongo. Waktu debat, semua melongo. Ada yang dengar sambil ngangguk-ngangguk sampai nyeletuh. Let him go! Bersama Amin, kita bawa perubahan. Gak cuma IKN, kita beri pemerataan. Budaya dan diaspora jadi investasi ke depan. Bersama Prabowo Gibran, kita teruskan. IKN harus dilanjutkan dan hilirisasi harus diimplementasikan. Baru top gun, hukum kita tegakkan. Satu desa, satu puskesmas, satu nakes kan. Satset, karena kita butuh percepatan. Pilih 01. Pilih 02. Pilih 03. Prabowo gemoy, gemoy. Prabowo giaga, giaga. Prabowo hus, hus. Prabowo jangan, jangan. Banyak orang apatis soal makan siang gratis. Tapi lebih realistis dari janji-janji manis. Jadi gini Caimin, Mas Gibran, saya sebagai mantan ketua MK mau bilang. Tuk-tuk, kau ketuk, palu MK takluk, RK pun tak masuk. Mahkamah konstitusi atau mahkamah keluarga? Uhuk. Panakmu bukan burger tapi menyelipkan. Dosa lampau masih segar linglung jadi menhan. Omon kah? Blunder kah? Boneka? Sudah-sudah. Beri saat ini kita himbau rakyat saja. Hei rakyat, walau beda pilihan jangan kemusuhan. Kalau pecah, gak bahaya, ta? Iya. Mau hasilnya nanti satu atau dua putaran, biarlah rakyat yang menentukan ya. Iya. Meski bukan penyanyi, tapi suaramu mohon digunakan ya. Iya. Kalian boleh berbeda pilihan, tapi jangan berantem di grup WA keluarga. Jangan ada tumpah darah. Dan jangan gak peduli juga, karena suaramu menang.